Guys, kena guys. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua. Hari ni pergi mancing lagi. Ni malam sekarang pukul 11. Hari ni air pasang dalam pukul 1 pagi, jadi aku ingat nak try lah. Hari ni turun tempat biasa, tapi dah lama aku tak turun tempat ni. Changi Kapak 6. Aku tengok dulu lah, main-main kat railing ke apa . Okay, kita jumpa nanti dekat spot. Ciao. Okay, assalamualaikum guys. Aku dah sampai. Dah lain gila tempat ni . Kita bersemak salmon. Lama aku tak turun sini. Boleh lah. Air pun air jenis lah. Korang nampak tak? Agak gelap sikit lah. Sana lampu tak hidup tu. Okay, tak apa. Aku mengharapkan dengan lampu kepala je. Oh ya, nari aku trip solo je. Aku pun last minute plan. Tak plan lah, aku pun last minute tiba-tiba rasa macam nak mancing kan. Rasa macam ada boleh dapat ikan hari. Itulah. Okay, aku set up dulu. Nanti aku ada lagi lah. Juran dah siap pasang. Umpan pun dah masuk. Aku pakai umpan comel. Terlihatlah, tengok . Kena lah guys, tadi dah ada tarik. Ada ke tak ada ni? Oh, ada lah. Alhamdulillah. Masuk guys. Alhamdulillah. Okay guys, ni dia ikan tadi. MJ Mangrove Jack. Okay lah, table size lah. Dalam 500 gram. Nak terbang. Power. Okay.
lagi. Kalau ada nanti aku update. Cap. Guys, kena guys. Gurih ya. Boleh-boleh ambilkan tu gap. Gap kat mana? Tu. Ni. Ha. Sembai. Pari-pari. Ha. Sotong. Tadi mango jack pakai umpan apa? Mango jack pakai udang. Udang. Ha. Di pantai bagus. Jauh kena buat lari. Haa, I think pergi pantai, dekat pantai. Haa, sebab ya. Boleh. Dah pergi sana tu. Pari bang. Jangan main rendah, main tinggi. Tinggi-tinggi lagi. Lain lagi. Sabar bang. Nanti kena bawah dia dah mendak ni.
Oh, besar ni. So. Ah, medium, medium. Line braided eh? Braided, braided. Okay, good. Sekejap, kita tak nampak line ni. Sekejap eh. Tengok line ni. Sekejap, sekejap. Tu buka dulu lah. Buka dulu. Jangan suluh, jangan suluh. Eh. Tuan, tuan. Baik, mari, 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 mari. Eh, kepala lain, kepala lain tu. Atas ke bawah ni? Ke atas, yes, ke atas. Bang, tarik dulu bang. Bang, tarik dulu bang. Ke bawah lah. Bawah? Bawah. Oh, kena, kena. Ya. Tarik dulu bang. Ya. Oh, tak ada, kepala bawah, kepala bawah. No, no, no. Yours kat bawah. Cik. Ya ke? Ya. Go, 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 go. Thank you. Kuat lagi ya. Berapa bulu? Tahu lah. Lebih eh. Ada pakai ni dia? Ni dia tak ada bang? Tak ada, clear lah. Direct lah. Ni besar ni. Joran ni lembut ni. Joran ni lembut. Sabar, 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 sabar. Eh, kemejan lah. Kemejan eh? Kemejan lah. Dia kata nama. Nak ni lah, ghost tu nak lepaskan. Tarik atas dulu lah, nak buka depan ni. Ya, pakai. Tapi nanti lepaskan lah. Lepaskan, tak payah apa, tak boleh pakai dah. Macam lah. Tak pari je. Pari, pari dengan jerung. Tak, gelap. Tak apa, letak bawah je. Kalau dekat. Okey, let dulu, let dulu. Jaga line jangan pegang eh. Ha. Kemajan lah. Ya. 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 Tarik terus. Alhamdulillah. Apa? Ulu tarik, ulu tarik, ulu tarik. Baik, ulu tarik, ulu tarik.
dia tenaga ni. Oh, dia kot. Tolak ke depan, tarik belakang. Tolak ke depan, tarik belakang tu. Okey. Dia dah okey tu. 15 kilo ada bang. Ha, around there lah. Ini, ini boleh besar lagi ni. Once you feel the kick the really dia macam dia punya rentak macam pari lah. Ha? Macam itu lah pari macam ha, tadi ingat pari mula. Ha, iyalah dia punya makan macam pari sama. Ha, okay, kau pikir dia ikut dia kan dia dah bertenaga dia nak, lepas. Come on, hidup. Come on. Dah tu. Bang, macam tight shot. Power. Dah okey lah. Power. Okay guys. Alhamdulillah. Setelah sekian lama aku dah tak tarik ikan besar, hari ni Tuhan nak kasih aku. Alhamdulillah. Dapat juga merasa aku target tu dalam 15 kilo kot. Sebab aku pernah dapat 11 kilo kemejan. Tadi tu nampak macam besar sikit, dia punya tarik pun lain macam kan. Setak aku biasa je, aku tak target ikan besar pun hari. Cuma aku ikat perambut main bottom. Tu lah dia makan. Daiwa Phantom 4.0 sama Altegra. Bolehlah nak buat layan-layan, tapi aku suggest kalau korang nak cari memang target ikan besar, Daiwa Phantom ni boleh, tapi susah sikit lah nak lawan sebab dia lembut. Ha, dia atas tengah lembut. Okey lah, ni aku pun dah last gas ni. Tangan pun masih krem lagi. Tengoklah kalau ada dia nak makan, makan lah. Kalau tak ada, aku rasa aku kemas-kemas balik kot. Memang puas hati lah. Okey, ciao. Oh, lupa nak cakap. Tadi umpan, aku tak cari umpan. Aku tak cari umpan fresh pun. Aku biasa pancing, aku cari sendiri umpan. Tapi tadi aku rasa macam dah malas, aku pergi kat kedai Gary. Aku cuma beli dia punya sotong je. Sama udang lah. Sotong kelong ni lah. Nampak tak? Ini pun tak habis pakai, aku rasa aku campak kat laut je ni. Yalah, bagi rezeki kat ikan-ikan sikit. Cukup lah kemejan aku tarik satu. Tapi kalau pari tadi memang aku terus terus potong-potong, bagi-bagi lah kat diorang. Senyap lah. Air dah surut lah ni. Air dah surut. Senyap. Aku rasa aku pun kemas-kemas balik lah. Kita jumpa korang lagi lah. Okay, ciao. Okay guys, aku dah siap kemas-kemas dah semua, dah nak gerak balik lah. So catch aku hari ni MJ Seko sama kemejan Seko. MJ tu aku rasa dalam 500 gram lah. Kemejan tu paling besar, paling tinggi pun aku rasa dalam 15 kilo lah.
Okey. Ah, tu jelah. Pada korang yang dah tengok video aku ni sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Tolonglah, tolong like, share, subscribe channel aku. Support aku. Yang dah support tu, terima kasih. Yang bagi aku komen-komen pun, terima kasih. Banyak yang membantu. Yalah, mana yang ada kesalahan, komen korang dialu-alukan. Aku tak kisah pun. Kalau ada yang boleh perbaiki, aku perbaiki. Okay. Jadi apa-apa, kalau ada salah silap, aku kata bahasa terkasar ke, aku minta maaf. So, insyaAllah kita jumpa lagi. Video akan datang. Okay. Assalamualaikum. Ciao.